إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة تبليغ أكبر yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjumpaan ini, atas majlis yang sangat mulia ini. Majlis ilmu adalah wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Majlis ilmu adalah taman dari taman-taman surga. Nabi SAW menegaskan, majtama'a qawm fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna baynahum illa haffat alayhimul malaika ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk saling membacakan ayat-ayat Allah, untuk saling mengajarkan di antara mereka agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali pasti para malaikat akan menaunginya dengan sayap-sayapnya. Wanazalat alaihi mustaqina, ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmat Allah akan melingkup mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan sebut-sebut orang yang hadir di majlisnya Allah. Majlisnya Allah bukan majlisnya yang dihadiri oleh para bupati kecil, bahkan bukan majlisnya yang dihadiri oleh para gubernur kecil, bahkan bukan majlisnya yang dihadiri oleh para menteri kecil, bahkan bukan majlis yang dihadiri oleh para pemimpin-pemimpin negara. Tidak. Majlis makhluk-makhluk yang betul-betul didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis malaikatul muqarrabun. Bukan semua malaikat, tapi malaikat tertentu yang kedudukannya tertinggi.
Allah akan sebut orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu, dipuji-puji di majlis ilmu. Karena itulah, ikhlaskan diri kita dalam menghadiri majlis ilmu. Tuluskan hati kita untuk menerima sakinah dan ketenangan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Agar supaya kita disebut-sebut betul-betul sebagai hamba pilihan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas majlis ini. Dan tentunya kami secara pribadi sangat berterima kasih kepada panitia yang mengundang, dan lebih khusus dari itu kepada Pak Camat, para pejabat di daerah ini yang memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit nasihat menasihati di antara saudara-saudara kami. Kita harapkan perjumpaan kita semata karena saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah bersabda menegaskan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati wajabat mahabbati al-mutahabbina fiyya al-mutajalisina fiyya al-mutazawirina fiyya al-hadith. Kata Nabi, Allah berfirman bahwa pasti dapat cintaku orang-orang yang saling mencintai karena saya, bukan karena dunia, bukan karena pangkat, bukan karena apapun. Pasti dapat cintaku orang yang saling mencintai karena saya, orang yang saling duduk bersama karena saya, dan orang yang saling menziarahi juga karena saya. Wal mutabadilina fiyya, dan orang yang saling bantu membantu karena saya. Jadikanlah jamaah perjumpaan kita ini semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah satu dari nilai agama kita yang paling-paling mendasar. Karena itu setiap muslim pasti mampu memahami perkara ini dan sangat mencintai, saling cinta mencintai karena Allah, bukan karena kesukuan, bukan karena golongan, tetapi semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah tablik akbar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesyukuran kami ini dilandasi oleh sabda Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurunnah. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kan itu kami ungkap sekali lagi. Jazakumullahu khairah atas kesempatan yang diberikan kepada kami, pada para pejabat, pemerintah, demikian pula pengurus masjid, serta sahabat-sahabat, kawan-kawan yang mengundang kami di tempat ini. Jamaah tablik akbar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang diberikan kepada kami adalah tema yang sangat berat. Sebab pertanggungjawaban tema ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Meraih kelezatan iman, meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala yang hakiki. Ini perkara besar.
perkara yang betul-betul mengeluarkan orang yang berpura-pura. Sebab kelezatan iman tidak akan ada yang bisa mencicipinya, merasakannya kecuali yang terbukti dan teruji. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada yang bisa mewujudkannya kecuali yang harus melewati rintangan demi rintangan. Perkara cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara hati. Dan setiap orang tahu di mana dia dalam perkara ini. Dia tidak bisa sembunyikan. Biar dia bilang saya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba tanya hati, benarkah? Dia tidak bisa sembunyikan itu. Makanya ini perkara hebat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, mari kita semakin jujur, mengikhlaskan niat kita, memurnikan maksud kita, semata ingin mempermantap kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui majlis ini. Sebab kecintaan dan manisnya iman itu hanyalah akan diperoleh ketika seseorang semakin memahami, semakin mengetahui agama Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari, Nabi berjalan bersama para sahabatnya. Kemudian datang seorang A'rab. A'rab, orang Arab yang jauh dari kota, tinggal di padang pasir atau di gunung-gunung, kadang mereka berpindah-pindah. Orang-orang seperti ini keumumannya tidak terlalu mau diatur. Orang Arab itu keumumannya tidak peduli aturan. Pernah bahkan datang kepada Nabi SAW, masuk ke masjid, langsung kencing di masjid. Tidak mau diatur. Coba lihat peristiwa ini pun membuktikan. Dia datang kepada Nabi, langsung berteriak keras. Ya Muhammad! Panggil Nabi dengan teriakan keras. Nabi langsung menjawab, Hahum. Nabi menjawab jawaban yang mengimbangi keadaan orang. Setelah itu, orang ini ditegur sama sahabat. Tidak boleh mengangkat suara di hadapan Nabi. Sudah turun ayat melarang terlalu tinggi suara di hadapan Nabi. Orang ini bilang, saya tidak mau rendahkan suara. Coba lihat menghadapi orang seperti ini. Akhirnya dibiarkan. Dia datang mau apa? Ternyata jamaah datang bertanya tentang perkara besar. Ingin menuntut ilmu, ingin mempertanyakan agama langsung kepada pembawa agama. Hanya tabiatnya dia bawa juga. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada kaum, ada orang yang cinta sesama, cinta terhadap sebuah kaum. Hanya mereka yang mencintai ini tahu diri
dia tidak bisa lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang dia cintai. Ini pertanyaannya kepada Nabi. Pertanyaan ini pertanyaan yang sepertinya tidak mungkin ya. Orang yang datangnya begini modelnya, kenapa justru ini pertanyaannya? Pertanyaan tentang cinta. Hukum orang yang mencintai seseorang atau kaum sementara dia tidak bisa mengejar, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang dia cintai itu? Akhirnya Nabi mengatakan, memberi jawaban yang sangat luar biasa. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama, diikutkan dengan siapa yang dia cintai. Ini keutamaan besar. Kita semua tahu diri, tidak mungkin bisa menyusul amalannya Nabi. Kita semuanya tahu diri, jangankan amalan Nabi, amalan sahabat-sahabat Nabi saja, oh luar biasa susahnya kita mau ikuti. Tetapi kalau jujur cinta kita, maka orang yang mencintai akan diikutkan dengan siapa yang dia cintai. Pertanyaan ini muncul dari A'rab di zamannya Nabi. Muncul dari orang pedalaman-pedalaman sekali di zamannya Nabi. Ini membuktikan bahwa Islam betul-betul tersebar sampai masuk ke dalam sela-sela gua, lereng-lereng bukit, ke tengah padang pasir. Islam tersebar sampai orang yang seperti ini pun mampu memahami Islam, tapi sesuai dengan tabiatnya. Tapi inti dari inti-inti Islam itu tertanam, muncullah pertanyaan hebat luar biasa ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, perhatikanlah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cinta kita kepada para sahabat, para ulama pengikut mereka. Cinta kita kepada sesama kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham terhadap agama itu mudah di zamannya Nabi. Dan semakin paham seseorang terhadap agama, akan semakin hebat sikapnya terhadap agama itu. Pernah suatu hari, di awal-awal Islam, datang Bimar. Dari suku Azad Shanu'an. Sahabat Nabi, tapi waktu datang ke Makkah belum Islam, masih musyrik, masih awal-awal dakwah. Dan kita tahu bagaimana awal-awal dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oh luar biasa penentangan, ditentang. Sebelum Nabi menyerukan la ilaha illallah, semua orang menggelarinya dengan gelar Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Jadi begitu Nabi menyerukan la ilaha illallah, langsung jadi pendusta. Langsung jadi tukang sihir, langsung jadi dukun dan semacam itu. Dimas datang dalam kondisi ini. Sesampainya di Makkah, dia mendengar orang-orang musyrik bilang, inna Muhammadan majnun. Muhammad itu orang gila.
Bima punya keahlian meruqyah. Punya keahlian meruqyah. Ruqyah membaca-baca. Dengan bacaannya diharapkan bisa sembuh orang yang kena penyakit. Orang musyrik bisa. Bisa baca tadi. Bahkan semua agama punya baca-bacaan. Bima ahli ruqyah. Ketika mendengar, oh masalahnya gila. Langsung dia bilang, Ainahu, di mana dia itu? La'allallaha ayyashfiyahu ala yadayya. Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Berarti dia ingin berupaya mengobati Nabi. Tapi ingat, dia sadar yang menyembuhkan Allah. Coba perhatikan ucapan tadi. La amallaha ayyashfiyahu ala yadayya. Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Dia tidak bilang pada Nabi musyrik ini. Beliau tidak bilang semoga saya bisa sembuhkan. Kenapa? Sebab di zamannya Nabi, orang musyrik itu tahu yang menyembuhkan hanya Allah. Walaupun orang musyrik di zaman Nabi itu tahu yang menyembuhkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Syiriknya orang di zaman Nabi karena mengambil tandingan perantara untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil ketemu Nabi. Setelah ketemu Nabi, dia perkenalkan dirinya. Saya ini urqi minarbiyah. Saya ini bisa meruqyah, membaca-baca dari penyakit, guna-guna, sihir, kena angin, dan semacam itu. Dan telah banyak yang sembuh dengan izin Allah. Kembali dia bilang, dengan izin Allah. Oh, berarti ahli ruqyah hebat ini, bisa meruqyah. Sebab sudah banyak yang sembuh, tapi kata beliau, dengan izin Allah. Faharumma. Ayo, mari, kemari. Saya mau baca-baca kamu. Ini dihadapan Nabi. Apa jawaban Nabi? Nabi tidak bilang saya bukan orang gila. Nabi juga tidak marah. Nabi hanya bilang apa? Innal hamdalillah. Nahmaduhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nabi baca sebahagian dari awal pendahuluan khutbah-khutbah Nabi. Sebahagian yang Nabi baca. Setelah Dimas dengar ucapannya Nabi, langsung dia bilang, saya sudah pernah dengar ucapannya tukang-tukang sihir. Seorang yang hebat di zaman musyrik, oh tukang-tukang sihir, ilmunya tukang sihir, ilmunya dukun-dukun, atau ilmunya para penyair. Saya sudah dengar ucapannya tukang-tukang sihir, mana yang paling hebat? Saya juga sudah pelajari ucapannya dukun-dukun, mana yang paling hebat? Saya juga sudah pelajari ucapannya para penyair, ahli-ahli bahasa, orang-orang. Demi Allah, tidak ada yang seperti ucapan ini. Dalam lafaz yang lain, beliau mengatakan, A'id alayya kalimatik ha'ula. فَإِنَّهَا قَدَبَلَنَّ قَامُوسَ الْبَعَدْ. Ulangi kalimat-kalimat itu kepadaku. Karena sungguh kedalaman kalimat itu sudah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Jadi Dimas mampu memahami dalamnya ucapan Nabi ini. Hebatnya ucapan Nabi ini. Akhirnya dia pun langsung mengatakan, sini tanganmu. Saya nyatakan Islamnya saya.
Jadi bukan Nabi yang sembuh, justru dia yang sembuh dari penyakit kesyirikannya. Tanpa Nabi katakan, saya bukan orang gila. Cukup Nabi ucapkan kalimat hebat ini. Kita tidak urai kalimat itu. Hanya kita bisa mengambil pelajaran. Seseorang bisa bersikap langsung menerima Islam tanpa tawar-tawar ketika sudah mengerti betul. Ketika sudah paham betul. Demikian juga sholat. Kalau orang sudah paham betul sholat, baca ayatnya, baca hadisnya, dia yakini, tidak mungkin tinggalkan masjid. Azan subuh akan didatangi. Kalau orang sudah baca ayatnya, hadisnya tentang bersedekah, ai tidak ada lagi istilah mengumpul-ngumpul. Dia akan justru tahu sudah caranya mengumpul yang benar. Kumpulan di sisi Allah untuk akhirat kita. Di sanalah masa depan yang sebenarnya. Adapun yang kita kumpul di dunia, itu belum tentu milik kita. Tetapi yang kita sedekahkan, tersimpan di sisi Allah, itu yang sudah jelas akan jadi milik kita. Apapun ajaran Islam jamaah, syaratnya adalah ilmu akan perkara. Karena itulah jamaah. Cintai Islam karena ilmu. Karena kita mengerti tentang Islam. Sembah Allah subhanahu wa ta'ala karena kita mengenalnya. Mengetahui kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya, rahmatnya, maha baiknya, maha memberkahinya, dan berbagai kebesaran dan kemuliaannya. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu betul kebaikannya, kehebatannya, luar biasanya ajarannya. Laksanakan Quran dan Sunnah karena ilmu, jangan karena ikut-ikutan. Dalam hadis yang mutawatir, ini hadisnya sangat banyak jalannya. Nabi menjelaskan bahwa orang-orang yang disiksa di alam kubur adalah mereka-mereka yang tidak mampu menjawab pertanyaan di alam kubur. Ada 3 pertanyaan. Siapa yang kamu sembah? Siapa nabimu yang kamu ikuti? Dan apa agamamu? Dasar pikiran dan petunjukmu? Orang-orang yang tidak mampu menjawab ketika ditanya, Mar Rabbuk, siapa Rabbmu? Yang kamu sembah, kamu besarkan, kamu agungkan. Mereka hanya mampu menjawab, la adri, sami'atun nasi yaquluna syai'an faqultu kama qalu. Saya tidak tahu. Ini di alam kubur ya, tidak ada teman kita ya. Saya tidak tahu. Saya hanya dengar orang-orang bilang. Saya juga bilang seperti itu. Orang-orang bilang dasarnya. Saya juga bilang seperti itu. Ini yang orang-orang yang disiksa di alam kubur. Karena itulah jamaah. Allah cipta semua manusia dengan akal fikiran, dengan hati, dengan pandangan yang dengannya dia bisa melihat, dengan pendengaran yang dengannya dia bisa mendengar, akal, hati yang dengannya dia bisa berpikir dan meyakini. Supaya apa? Mereka manfaatkan itu untuk mempelajari dan mengetahui apa yang Allah turunkan melalui Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itulah 3 ini akan dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan sekali-kali kamu bersikap,
kamu berpendapat, kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu, kata Allah. Kenapa? Sebab pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Siapkan kita jemaah menghadapi pengadilan pertanggungjawaban itu. Kemana pandangan kita kita arahkan? Kemana pendengaran kita kita arahkan? Hati kita kita gunakan untuk menampung apa? Apa yang akan kita yakini, yang telah kita yakini? Yang jelas, kapan keluar dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, sangat berat pertanggungjawaban ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu ada kesadaran agar supaya agama kita ini betul-betul terpahami. Dari sinilah harus digiatkan kegiatan belajar mengajar penyampaian agama secara resmi di masjid, di rumah-rumah, sebarkan Quran dan Sunnah agar supaya semakin banyak manusia-manusia yang memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, agama Allah turunkan untuk apa? Jadi aturan supaya kita bahagia dunia, alam barzah, dan akhirat. Tiga kebahagiaan: dunia, alam barzah, dan akhirat. Kalau kita tidak kembali kepada agama, bencana besar. Nabi bersabda, "Idza tabayatum bil 'ina wa raditum biz zara wa akhadtum adnab al baqar wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Oh, kama qala Nabi sallam. Kata Nabi, jika kalian sudah berjual beli dengan cara al-ina, ina jenis dari jenis jenis riba. Maksudnya, ini bentuk ina, ada orang mau membeli, ada orang datang ke penjual mobil. Berapa harganya mobil ini, Pak? Ini harganya 150 juta cc, DP-nya 5 juta. Oh iya, ini ada uang 5 juta. Dia beli cc. Tapi orang ini bukan mau mobil, dia mau sebenarnya uang. Karena itu setelah dia beli, iya, dia kasih 5 juta. Dia bilang sama si pembeli, si penjual, ambil mini mobil, Pak. Tapi cash. Kita beli kembali di mobil, cash. Iya, 60 juta. Dia nanti masih untung berapa juta? 50? 50, apa? 70? 70 juta. Ini ambil 60 juta, tapi cash. Iya, iya, sini. Kasih 60 juta cash. Ini apa? Inah namanya. Bentuk dari bentuk riba. Kata Nabi, jika kalian sudah berjual beli dengan cara riba, inah. Waraditum bizzara. Dan keridoan kalian, ridonya kalian, semata kepada tanaman. Tidak dilarang bercocok tanam dia. Tidak dilarang. Masalahnya, kalau kita ridhonya kita sudah aman-aman saja. Bukan untuk akhirat. Terlalaikan sudah. Keridhaan kalian sudah sama tanaman. Yang ketiga, wa'afattum adnabar bakar. Dan kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi. Maksudnya, cara beragama kalian ikut-ikutan sudah. Yang dia ikuti tidak tahu siapa. Ditambah yang keempat, wa taraktumul jihad. Kalian sudah meninggalkan
bersungguh-sungguh dalam beragama, maka apa kalau empat ini sudah terjadi, Nabi jamin pasti terjadi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan timpakan kepada kalian dzullah, kehinaan. Akan ditimpakan kehinaan. Ya tidak? Dan ini terjadi. Coba lihat. Iya, kejadian-kejadian besar sajalah dulu. Iya. Berapa banyak sudah negara-negara yang penduduknya kaum muslimin yang seenaknya dibombardir oleh Amerika, sementara negara-negara kaum muslimin tidak ada yang berani ikut-ikut saja. Belum lagi kehinaan dalam makna bagaimana hidup kita, bagaimana kesengsaraan. Iya, kita kalau naik BBM gelisah. Iya, turun BBM, iya, juga kacau. Itu makna dari makna kehinaan. Tidak stabil hidupnya. Allah bertimbangkan ini. Kalau sudah jual belinya dengan cara riba. Keridaannya dunia. Cara beragamanya ikut-ikutan. Tidak punya lagi semangat bersungguh-sungguh dalam beragama. Pasti direndahkan. Kata Nabi, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kerendahan ini sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ternyata jalan keluarnya adalah agama yang Allah turunkan. Itu kemuliaan besar untuk kita. Yang dengan agama ini jamaah, kita akan meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menurunkan ayat tentang cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, sampaikan ya Muhammad. Jadi ayat ini Allah perintah khusus nabinya supaya menyampaikan. Saya tanya jamaah, kalau ada ayat turun, memang harus disampaikan kan? Yes. Kalau ada ayat turun, memang nabi harus sampaikan. Jangankan ayat. Wahyu yang bukan ayat juga nabi sampaikan. Apalagi ayat. Tapi ayat ini Allah turunkan kalimat kul. Kalimat kulnya juga diturunkan. Sampaikan. Supaya jelas betul. Bahwa penyampaian dalam ayat ini, penyampaian yang didobol-dobol betul pentingnya. Apa itu? In kuntum tuhibbunallah. Nabi disuruh menyampaikan kepada umat, jika kalian cinta kepada Allah. Jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Siapa saya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akibatnya? Yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian, dibalas cintanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dua balasannya. Allah cintai dan dosa kita terampuni. Kemudian Allah buatkan, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha memberikan ampunan. Karena itu pasti terampuni. Lagi rahim, lagi maha merahmati. Karena itu pasti Allah mencintainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang mulia ini adalah ayat yang dikenal di kalangan para ulama sebagai ayatul mihnah,
ayat cobaan, ayat ujian, ayat pembuktian. Kenapa? Sebab di zamannya Nabi semuanya mengaku cinta kepada Allah. Orang Yahudi bilang, kami cinta Allah. Bahkan mereka bilang, kamilah orang yang paling cintai oleh Allah. Orang Nasara tidak mau kalah. Orang-orang musyrikin Quraisy, oh tidak mau kalah. Semuanya mengaku cinta. Dan ayat ini juga kena sama orang yang mengaku muslim, mengaku cinta kepada Allah. Maka diturunkan ayat ini untuk pembuktian siapa yang benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pengakuan harus ada pembuktian. Siapa yang kita cintai? Allah. Kalau begitu, aturannya harus kembali kepada Allah. Jangan dikembalikan kepada perasaan masing-masing. Sebab kalau dikembalikan kepada masing-masing, semuanya tetap akan mengaku. Tapi coba kembalikan kepada maunya Allah yang kita cintai. Maka akan jelas siapa yang Allah cintai. In kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Allah, ikuti saya. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tanggung-tanggung pahalanya, Bapak. Yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian. Kalau Allah sudah cintai, kira-kira apa? Tidak usah lah dulu Allah. Kalau Pak Bupati cintai kita, kalau orang yang dicintai betul, apapun yang dimau itu, pokoknya jangan tanyakan lagi jabatannya, jangan lagi tanyakan proyeknya, jangan lagi tanyakan kalau memang dicintai, dicintai betul, luar biasa. Itu baru bupati. Bagaimana kalau gubernur? Bagaimana kalau presiden? Tapi semua itu adalah hamba-hamba Allah yang dititipi amanah, bukan pemilik sebenarnya. Tapi itu pun racik-racikna. Imbas dari cinta ini sudah luar biasa. Apalagi kalau yang mencintai pemilik segalanya, yang pasti kita akan kembali kepadanya. Ingat awal pembahasan, almaru ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah, dan di sana kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wujuhu yawma idin nabira ila rabbiha nabira. Wajah-wajah mereka ketika itu, penduduk surga, wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri, bercahaya. Kalau wajah sudah bercahaya, jangan tanyakan lagi keindahannya, perasaannya, nikmatnya. Itu nampak betul kebahagiaan yang tiada tandingannya. Kenapa? Ila rabbiha, kepada Tuhan mereka, kepada Allah. Nadhira, mereka memandang. Karena itulah datang dalam hadisnya Nabi bahwa kenikmatan yang paling hebat di surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, syaratnya satu saja. Fattabi'uni, ikuti saya. Saya siapa? Yang Allah suruh sampai ke sini, Nabi Muhammad sallallahu, bukan ikuti ustaz, bukan ikuti pak kiai, bukan ikuti syekh. Ustaz, pak kiai, guru ustaz, andre guru ustaz, syekh, para ulama, kita cintai mereka. Tetapi mengikuti, hanya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu. Para ulama diikuti ketika yang disampaikan adalah apa yang datang dari Rasulullah SAW.
Karena itulah jamaah, coba perhatikan. Iya, coba perhatikan ini. Kita kenal 4 imam mazhab. Iya, ini yang paling terkenal, Imam Abu Hanifah. Itu punya murid. Di antara muridnya yang paling terkenal, Imam Malik. Imam Malik punya murid. Di antara muridnya yang paling terkenal, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya banyak murid. Di antara muridnya yang paling terkenal, Imam Ahmad. Tapi empat ini punya pendapat masing-masing. Sementara mereka tetap bersaudara. Yes. Yang bertengkar itu yang dibawa aja. Kalau ada pemimpinnya tidak ada yang bertengkar. Bersaudara. Semakin jauh ke bawah, itu semakin banyak bertengkar. Empat imam ini semuanya menegaskan. Jika sahal hadis, fahuwa madhhabi. Jika hadisnya telah sahih, maka itulah madhhabku. Tapi tetap mereka berselisih. Sebab Imam Malik diajar sama Imam Abu Hanifah. Ini hukumnya ini. Tapi kemudian Imam Malik, sesuai dengan pengajarannya Imam Abu Hanifah juga, Imam Malik dapat hadis yang belum didapat oleh gurunya. Sebab hadis tersebar di berbagai penjuru negeri. Sebab sahabat itu tersebar di berbagai penjuru negeri. Sehingga hadis Nabi tak tersebar. Imam Malik mendapatkan hadis benar bersumber dari Nabi menyelisih pendapat gurunya. Imam Malik pakai hadis itu. Berselisih. Tapi sebab kalau Imam Abu Hanifah hidup, pasti itu juga yang diambil. Sebab Imam Abu Hanifah mengatakan, jika hadisnya telah sahih, itulah pendapat saya. Hanya masalahnya, kalau sudah ada orang yang berpegang, pokoknya semua yang dibilang Abu Hanifah pasti benar. Nah, ini susah juga. Ada dalilnya atau tidak ada dalilnya? Karena itulah jamaah, dalam ayat Al-Quran tidak ada ayat. Iya, ikuti Abu Hanifah, ikuti Imam Ahmad, ikuti Malik, ikuti Ahmad, ikuti Imam Syafi'i. Tidak ada ayat itu. Tapi fattabi'uni, ikuti saya dari Muhammad yang diturun. Iya. Supaya apa? Kita kembali kepada semuanya. Para ulama adalah tempat kita mengambil ilmu. Tempat saya belajar, Syekh Mukbil. Iya, beliau ahli hadis zaman sekarang. Iya. Beliau punya guru-guru. Beliau ahli hadis. Iya, punya kemampuan untuk kembali kepada kitab-kitab inti, kemudian melihat pendalilan asal yang menjadi inti, kemudian berpendapat dengan pendapat itu. Dilihat, yang mana yang betul-betul datang dari Nabi SAW. Kita dididik untuk betul-betul beragama sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Walaupun pendapat itu menyelisih, kita menguatkan setelah kita pelajari sesuai dengan petunjuk beliau, ternyata yang benar menurut kami adalah ini. Menyelisih pendapat guru, beliau tidak marah. Yang beliau marah kalau orang berpendapat sementara tidak ada ayat dan hadis yang dia pegang. Kesinilah harusnya pendidikan. Didik umat ini supaya kembali kepada agamanya. Bukan kultus kepada orang tertentu. Orang tertentu ketika menjadi sebab kebaikan kita cintai, kita bertahankan. Kita muliakan sesuai dengan keadaannya. Tapi dalam beragama hanya satu patokan dalam pengikutan Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pengakuan cinta itu adalah perkara yang sejak dulu banyak yang mengaku. Turunlah ayat ini untuk membuktikan kita betul-betul cinta atau tidak. Caranya, tabi'uni, ikuti saya, Nabi Muhammad SAW. Maka apa? Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Kenapa ada kalimat mengampuni dosa-dosa kalian? Sebab yang namanya manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Kita sudah belajar agama, belajar hadis, kita laksanakan. Tetap masih memungkinkan salah? Tetap. Tidak ada yang dijamin. Kullu bani adam khata. Semua anak cucu Adam itu pasti salah. Pasti salah. Tapi lihat kalimat selanjutnya. Wa khairul khata'in. Dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Jadi yang dicari adalah orang salah yang terbaik. Yang dicari adalah orang salah yang terbaik. Sebab tidak mungkin kita dapatkan orang yang tidak pernah salah. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Sebab kemampuan manusia terbatas. Jangankan kita, Nabi Muhammad. Lihat beberapa ayat. Ada beberapa ayat menegur Nabi Muhammad sebab salah. Dan Nabi Muhammad adalah teladan yang paling hebat dalam bersalah. Ketika bersalah, segera ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah panutan kita yang tiada tandingannya. Kita sangat bersyukur, bersyukur besar. Sebab apa? Kita dilahirkan setelah Islam ini sempurna turun. Jangankan umat terdahulu, Nabi dan Rasul Allah saja itu cemburu. Tapi bukan cemburu salah. Ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena besarnya keutamaan dan kebaikan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur turizan. Pernah dengar kisahnya orang Yahudi? Orang Yahudi di zamannya Umar. Umar jadi khalifah. Datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Orang Yahudi, kita tahu orang Yahudi paling keras menentang Islam. Bersama dengan itu, orang Yahudi itu paling tahu benarnya ajaran Nabi Muhammad. Dia paling tahu. Tapi dia paling menentang. Itu sifat orang Yahudi. Ilmunya adalah bencana bagi mereka. Sebab ilmu yang jelas mereka tinggal. Tidak beramal dengan ilmunya. Si Yahudi ini datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai amiral mu'minin, wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman, ada ayat dalam Al-Quran, kalau seandainya turun, diturunkan kepada kami, maka kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Kalau orang hari raya itu bahagia atau tidak? Mungkin bapak-bapak yang sudah tua sekarang ini tetap masih mengingat masa kecilnya. Di saat berhari raya itu, tidak bisa dilupa itu. Makan ketupatnya, pakai baju barunya, berziarahnya, Masya Allah, nikmat, terasa itu. Orang Yahudi mampu memunculkan perasaan berhari raya karena bahagianya. Kalau, padahal masih kalau ini, kalau seandainya ayat itu turun kepada mereka. Ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan saya telah jadikan Islam sebagai nikmat yang sangat-sangat cukup. Dan telah kuridoi Islam menjadi agama kalian.
Inilah ayat yang membahagiakan orang Yahudi. Pertanyaannya jamaah, bisakah kita sama bahagianya dengan orang Yahudi? Sekedar sama saja. Seperti berhari raya terhadap Islam ini. Sebab ayat ini menegaskan bahwa Islam akmaltu. Berada di atas ikmal, kesempurnaan di atas kesempurnaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia atmamtu ni'mati. Itmam nikmat demi nikmat Allah ada padanya. Dan di sanalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa? Kalau kita bisa, itulah anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Ternyata jamaah, ayat ini memang turun di hari raya besar, bahkan hari raya yang berlipat-lipat. Allah bilang, "Al-yawma," hari ini. Kata Umar, "Saya tahu betul di mana, kapan itu ayat turun." Ayat ini turun jamaah di hari Jumat. Hari Jumat, hari raya tiap pekannya kaum muslimin. Hari Jumatnya ini bertepatan dengan hari Arafah. Arafah itu hari raya tiap tahun. Berkumpul kaum muslimin di padang Arafah. Sesuatu yang menentukan haji. Biar kita lakukan semuanya aturan haji, kalau tidak wukuf di Arafah tidak ada gunanya haji. Di hari Arafah turun bertepatan dengan bulan suci dan bertepatan dengan di sore hari. Sore harinya Arafah, di situ doa mustajabah. Dan disaksikan oleh kaum muslimin yang luar biasa banyaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, katanya, "Saya naik ke unta. Yang saya lihat di depan hanya manusia. Saya lihat ke belakang hanya manusia. Saya lihat ke kanan hanya orang yang nampak. Saya lihat ke kiri hanya orang yang nampak." Ini startnya ini dari Madinah. Kita tidak tahu bagaimana berapa orang yang bergabung di jalan nanti. Dan semuanya berkumpul di Arafah. Inilah yang menyaksikan jamaah. Turunnya hari penobatan Allah terhadap Islam ini sebagai agama yang sempurna di atas sempurna. Nikmat yang teramat nikmat dan merupakan ridha Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Inna dina indallahi Islam, sungguh agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta terhadap Islam, mari kita terus mengikutinya. Mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang masuk dalam kategori muhkam. Kenapa? Jelas sekali maknanya. Fattabi'uni, ikuti saya. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak paham apa artinya mengikuti. Semua paham apa artinya mengikuti. Mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Saya tanya jamaah, Nabi Muhammad Allah utus membawa apa? Apa yang beliau bawa? Beliau turunkan Al-Quran dan Sunnah. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah itu apa pembahasannya? Apakah hanya membahas tentang sholat? Puasa saja? Zakat saja? Haji saja? Sedekah saja? Zikir-zikir saja? Nabi datang membawa aturan hidup. Pedoman untuk setiap pribadi, pedoman dalam rumah tangga, pedoman dalam bermasyarakat, pedoman dalam bernegara.
pedoman untuk di masjid, pedoman ketika di kantor, pedoman ketika di pasar, pedoman ketika di sawah, di kebun. Nabi datang membawa petunjuk bagaimana ketika susah, bagaimana ketika senang. Nabi datang membawa petunjuk sempurna untuk kebahagiaan dunia, alam kubur, dan alam akhir. Nabi datang menjelaskan prinsip-prinsip kebahagiaan, prinsip-prinsip keselamatan, prinsip-prinsip hidup secara sempurna. Nabi datang mengajarkan bagaimana kalau orang lahir, kalau ada anak lahir, ada petunjuknya Nabi, lengkap. Proses kelahiran, ada syariatnya. Kemudian setelah lahir, Al-Quran dan Sunnah, Masya Allah sempurna menjelaskan bagaimana pendidikan anak. Apa yang harus dididikkan. Kemudian kalau mau berkeluarga, Masya Allah ada aturan dalam nikah. Dalam kitab-kitab para ulama yang mengumpulkan hadis ayat, itu dikumpul. Ada kitabun nikah, kitab khusus membahas nikah. Itu petunjuk dari Allah, dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukti kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut. Pasti tiada di mananya. Tidak susah dipahami. Yang susah kalau kita sudah terlanjur mengikuti trennya dan bertahan terus pokoknya. Ingat jamaah, kita semuanya hamba Allah. Lambat atau cepat akan kembali kepada Allah. Setiap perbuatan kita akan kita mintai pertanggungjawaban. Orang yang kembali kepada Allah adalah orang yang paling membahagiakan Allah. Kita pernah dengar hadisnya, Allah sangat bahagia. Nabi bersabda, "Allahu ashaddu farah bi taubati 'abdi." Allah adalah yang paling dahsyat, paling hebat bahagianya terhadap taubat hambanya, kembalinya hambanya. Jika dibandingkan dengan bahagianya orang. Orang yang mana? Ada orang yang melakukan perjalanan naik tunggangan unta misalnya. Dia harus melewati padang pasir yang luas. Di tengah padang pasir, kendaraannya hilang lengkap dengan bekalnya yang ada di kendaraan. Tidak tahu lari kemana itu unta. Orang ini cari kesana kemari, tidak ditemukan. Habis tenaga, lapar sudah, hausnya jangan tanyakan. Mau melanjutkan perjalanan, tidak ada kendaraan. Mau makan, mau minum, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Mau minta bantuan sama orang, jangankan rumah, orang saja tidak ada di situ selain dia. Akhirnya dia berteduh di bawah pohon menanti mati. Putus asa sudah. Mau apa lagi mau dilakukan? Iya, mulai supaya dia cepat mati. Tambah tersiksa. Ia lebih bagus istirahat pada tunggu mati. Di saat keterputusasaan yang sangat luar biasa, tiba-tiba kendaraan itu ada di depan dia, muncul, lengkap dengan makanan dan minumannya. Langsung dia pegang, kekan kendaraan itu, tali pengikatnya, dia pegang cepat, karena bahagianya. Sampai-sampai salah bilang. Dia bilang, dia pegang cepat. Dan dia bilang, "Ya Allah, engkau adalah hambaku, hambaku, kamu adalah, saya adalah Tuhanmu." Ini ucapan apa ini? Ucapan yang
Sekafir-kafirnya orang tidak berani seperti itu. Apalagi orang beriman. Tapi kenapa? Dia bisa ucapkan bahagia yang luar biasa menutupi akal. Sebab ada kan kondisi seperti itu. Sebagaimana ada marah. Marah yang luar biasa itu hilang akal. Ini bahagia. Bahagia luar biasa. Sampai salah dia ucapkan ini. Kata Nabi, bahagianya Allah jika dibandingkan dengan bahagia orang itu, dahsyat, lebih hebat, lebih hebat. Bahagia orang itu jamaah kecil, tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan bahagianya Allah akan taubat hambanya, kembalinya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti ada yang kita tidak ketahui. Di saat kita tidak tahu, pasti tergelincir. Jangankan yang tidak kita ketahui, yang kita ketahui saja masih kita ulur-ulur. Nanti di anupi datang di sakaratul maut. Datang di sakaratul maut. Sulit kan? Di saat sakaratul maut datang, itu cobaan lebih berat. Ada orang yang bagus agamanya sebelumnya, tapi di saat sakaratul maut dia tidak mampu menghadapi cobaan. Apalagi kalau memang sudah setengah-setengah di luar. Kita lebih memerlukan pertolongan, kekokohan dalam beragama di saat sakaratul maut. Makanya Nabi menyuruh kita baca sebelum salam. Baca sebelum salam, minta perlindungan dari empat hal. Fitnah, azab kubur, fitnah neraka, fitnah hidup dan mati. Itu ada fitnah mati, saat mau mati. Hati-hati. Dan yang keempat, fitnah dajjal. Siapa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Quran dan Sunnah adalah kebahagiaan. Anugerah besar. Siapa yang mampu memilikinya, maka jangan tanyakan lagi berapa besar sudah pahala yang Allah beri kepada kita. Orang tertentu yang Allah pilih untuk kembali. Mereka-mereka yang mempunyai hati yang tulus. Hati yang tetap tenang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nantinya akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang senang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Ini disuruh kembali apa? Di alam kubur. Dan di akhirat disuruh kembali kepada Allah sebagai orang yang paling bahagia. Kenapa? Sebab di dunia dia sudah kembali duluan kepada Allah. Kalau di dunia kita tidak duluan kembali, tidak akan dipanggil untuk kembali. Sebab siapa suruh tidak pernah kembali-kembali. Karena itulah, taubat adalah syariat hebat yang merupakan bukti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Banyak diantaranya, Nabi Muhammad telah termaafkan semua kesalahannya dulu dan seterusnya. Padahal berapa juga kesalahannya, sempurna dimaafkan. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi Muhammad mengatakan, memerintahkan umat dan sahabatnya supaya bertobat. Kata Nabi, karena saya atubu ilallah mi'ata marrah. Karena saya bertobat kepada Allah dalam sehari fil yaum itu 100 kali. Ini yang sudah dijamin ini 100 kali. Kita berapa kali kira-kira? Ya, alhamdulillah ada minimal 3 kali kalau hadir sholat ya. Astagfirullah, ada 3 kali. Tapi yang 3 kali ini banyak itu pun sudah 3 kali saja hadir sholat. Ya, itu pun apa? Itu pun banyak-banyak hanya lafaznya. Sebab banyak yang baca,
tapi tidak mau minta ampun. Iya tidak? Siapa saja? Astagfirullah fakihnya, mansabnya astagfirullahnya, tetapi hati tidak meminta pengampunan kepada Allah. Itu salah satu penyakit yang paling banyak yang ada pada diri kami, diri kebanyakan kaum muslimin jamaah. Mansab ucapannya tapi kosong dari makna. Ini yang harus kita segera kembali. Perbaiki terus. Permantap. Sebagai apa? Bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah dengar istilah wali Allah. Waliullah. Iya, wali. Mau jadi wali? Kalau tidak mau jadi wali, jangan jadi orang beriman. Wali, perhatikan. Dari kata walaya, itu bahasa Arab ya. Dari kata walaya. Walaya artinya cinta. Jadi dalam bahasa Arab, wali Allah artinya orang yang Allah cintai. Hanya dalam istilah banyak masyarakat kita, kalau sudah dibilang wali Allah, berarti apa? Sudah kebal gitu? Sudah bisa terbang gitu? Iya. Sudah tidak kena air hujan gitu? Itu bukan aturan dan ukuran wali. Mau tahu ukuran wali? Siapa orang yang Allah cintai? Allah sendiri yang jelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, sungguh wali-walinya Allah itu, Allah yang langsung bilang ini, sungguh wali-walinya Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada takut bagi mereka dan mereka itu tidak sedih, tidak ada yang mereka khawatirkan, yang menggelisahkan, tidak ada yang menyedihkan mereka. Itu wali Allah. Siapa wali Allah? Allah yang sebutkan cirinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua sifatnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapa yang punya iman, siapa yang punya takwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hebat imannya, semakin hebat takwanya, semakin hebat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ustaz, walaupun dia belum bisa berjalan di atas air, walaupun tidak ada ketentuan. Lagi pula jamaah, banyak-banyak yang begitu cerita-cerita yang tidak benar. Tidak ada pembuktiannya. Hanya ada keanehan yang di luar dari kebiasaan yang muncul dari wali Allah. Itu namanya karamah wali-wali Allah. Kita tidak boleh ingat. Ada, akui. Tapi jangan akui yang tidak terbukti. Pada zamannya Nabi, ada sahabat Nabi yang ditangkap oleh orang musyrik. Ditangkap untuk apa? Mau dibunuh. Tapi dikasih masuk di dalam penjara. Di dalam penjara, sahabat ini makan anggur. Yang mana pemilik-pemilik anggur di Makkah itu tidak ada yang makan anggur. Sebab anggur
bukan musimnya. Lagi tidak ada anggur yang berbuah. Tapi kenapa orang yang di dalam penjara makan anggur? Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini datang dari Allah, bukan ilmu yang dipelajari. Di sini yang banyak salah. Seolah-olah ilmu yang seperti ini dipelajari. Tidak, bukan dipelajari. Allah yang beri. Untuk apa diberi? Untuk meluaskan orang-orang pilihan Allah. Supaya apa? Supaya menjadi hujjah bagi orang sekelilingnya. Gunanya? Supaya mengikuti dia. Dia dimuliakan oleh Allah, ikuti. Ikuti. Bukan disuruh pelajari supaya bisa dapat ilmu mendatangkan anggur secara tiba-tiba. Itu tidak ada sulap-sulapan seperti itu. Ilmu kebal. Ilmu kebal jemaah itu tidak datang dari Islam sedikit pun juga. Sebab tidak ada. Nabi Muhammad SAW tidak kebal. Para sahabat Nabi tidak ada yang kebal. Seandainya itu ilmu yang datang dalam Islam, maka Nabi Muhammad harusnya paling kebal. Iya. Para sahabat Nabi harusnya yang paling kebal. Tapi ternyata sahabat Nabi mati juga. Wa man fi sabilillah diyal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dengar peristiwanya dalam perang Uhud. Di perang Uhud. Iya. Awalnya pasukannya kaum muslimin menang. Tapi pasukan yang di atas bukit, pasukan pemanah ini, Nabi perintahkan tidak ada yang boleh turun apapun keadaannya sebelum saya perintahkan. Tapi kemenangan awal ini, kaum musyrikin lari, sahabat-sahabat kaum muslimin sudah mengumpul harta rampasan perang. Orang-orang yang di atas bukit pasukan pemanah bilang, saya selesai ini perang. Orang tinggal kumpul, ayo. Mau turun juga. Pemimpin pasukan pemanah melarang. Tetapi mau dia apa? Akhirnya tidak terbendung turun. Khalid ibn al-Walid ketika itu masih musyrik. Khalid ibn al-Walid. Ketika itu masih musyrik. Melihat celah ini. Dipukul dari atas, dia berbalik. Dia bawa pasukannya dari arah pasukan kemana? Oh, terjepit kaum muslimin. Ah, di sana mereka diserang dengan tanah dengan tombak. Wah, di situ banyak korban. Nabi Muhammad berperang karena tidak punya ilmu kebal. Itu Nabi pakai helm besi ini. Besi. Iya. Mukanya helm besi. Tapi hebatnya itu serangan. Helm besinya Nabi ini hancur. Tombak kaum muslimin menembus mulut Nabi sehingga pecah gigi Nabi, bercucuran darah mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih Nabi, terpukul betul Rasulullah. Sampai-sampai Nabi bilang, "Kaifa yuflihu qaum shajju nabiyyahum?" Bagaimana mungkin bisa selamat kaum yang sudah melukai nabinya? Tapi ternyata jemaah Allah bilang apa? "Laisa laka minal amri syai." Kamu ya Muhammad tidak punya urusan sedikit pun juga dalam perkara ini. Dalam perkara orang beruntung atau tidak, orang dapat hidayah atau tidak. Sebab itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal marahnya Nabi sudah benar ya. Sangat benar itu. Tetapi ketika ucapannya Nabi mengarah kepada membatasi hidayah yang merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya turun teguran. Lihat jemaah, wali Allah Subhanahu wa taala wafat. Di antara mereka jemaah ada yang terkena tombak, panah, pedang, itu tidak dikenal sudah. Kecuali apa? Kecuali kerabatnya yang paling terdekat yang mengenal jarinya. Jarinya yang bisa dikenal. Muka badan hancur. Hebatnya itu serangan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Israelan luar biasa, panah, tombak. Kau muslimin yang sebahagian dalam serangan itu terkaget, langsung lari ke gunung, berlindung,
tetapi sahabat-sahabat dekat yang memang sudah siap dalam semua keadaan itu masya Allah membentengi Nabi Sallam. Di antaranya yang terkenal sahabat Abu Dujanah. Ini pahlawan perang Uhud. Luar biasa. Menjadi tameng Nabi Sallam. Badannya dijadikan benteng untuk melindungi Rasulullah Sallam. Kenapa bisa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, betul-betul mengikut Nabi Sallam sampai titik darah penghabisan. Ini pembuktian cinta, jemaah. Itulah pembuktian cinta. Benar, cinta itu memerlukan kurban. Benar itu. Siapa yang betul-betul cinta kepada Allah harus menyiapkan dirinya. Lagi pula jemaah, bukankah Allah telah mengingatkan kita, innallaha ashtara minal mu'minin. Sungguh Allah telah membeli orang-orang beriman. Sudah terjadi jual beli jemaah. Kita ingin surga, keridaan Allah dibeli dengan jiwa-jiwa kita. Siaplah hidup dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula kalau tidak siap, kan tetap mati juga. Sudah siap saja. Sebab mau tidak mau tetap mati juga. Kalau memang tetap mati juga, sangat indah kalau kita mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebagai pegawai, sebagai aparat, sebagai kepala rumah tangga, sebagai bawahan, sebagai suami, sebagai anak, sebagai tetangga, sebagai orang berilmu atau kurang berilmu, sebagai apapun kita jemaah. Jadilah pengikut Nabi Sallam yang paling cinta kepada beliau Sallam. Dengan cara yang paling hebat dalam mengikutinya. Yang paling hebat dalam mengikutinya. Itulah wali Allah. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah syarat kewalian. Di akhir pembahasan ini, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa lezatnya iman hanyalah akan diperoleh melalui tiga ketentuan utama. Dan tiga ketentuan utama ini bukan datang dari diri saya, tapi langsung datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Salatum man kunna fi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga, kata Nabi, ada tiga. "Man kunna fihi." Siapa yang tiga ini ada pada dirinya, wajada, dia akan jumpai halawatal iman, manisnya iman. Coba lihat makanan kita di depan kita jemaah. Coba dicicip-cicip, tidak apa-apa. Iya, makanan. Kemudian kita cicipi. Kapan terasa manisnya? Saya tanya, kapan terasa manisnya? Enaknya itu kapan? Apakah makanan yang enak? Atau setelah kita makan? Hah? Yang mana yang enak itu? Setelah kita makan. Kalau masih di depan kita, belum enak. Kalau baru dikunyah, belum enak. Coba lah lama kunyah, akibatnya itu yang enak. Itu namanya manisnya makanan. Jadi manisnya iman itu mengikuti iman. Jadi mungkin ada orang sudah beriman tapi belum merasakan manisnya. Sebab manisnya iman itu berproses. Karena itulah syarat tiga ini syarat kesempurnaan iman. Kalau orang yang baru beriman jangan pernah menganggap sudah merasakan manisnya iman. Tertipu. Manisnya iman adalah jenjang yang sangat hebat. Dalam ahli ma'rifat, pembahasan ma'rifatullah, pembahasan pendalaman agama, mereka katakan kondisi ini adalah jenjang al-wajad. Diambil dari lafaznya Nabi, wajadat.
halawatal iman wajadah, kondisi wajadah menjumpai, merasakan. Ada lafadznya yang lain, dzaqa fa'mal iman, dzaqa, dia akan kisiti, rasakan. Ini namanya jenjang dzauq, jenjang dzauq. Jadi bisa jenjangnya wajada, wajad, dan bisa jenjangnya dzauq. Ini dalam pembahasan ilmu ma'arifat. Nabi ajarkan ilmu ini. Ini ilmu beriman tingkat tinggi. Syaratnya jelas. Iya. Dan Nabi juga tidak suruh sahabatnya, kalau mau mengambil ilmu ini, datang ke rumah ya. Iya, di malam Jumat, bawa ayam putih. Tidak. Disampaikan sebagai anugerah besar. Iya, tetapi jamaah, tidak semua yang paham ini bisa melaksanakannya. Berat, luar biasa. Tapi jelas. Tidak ada yang tidak jelas. Lihat yang pertama. Siapa yang tiga ini ada? Tiga-tiganya. Kalau hanya satu belum, harus tiga-tiganya. Siapa yang ini mengatakan? Wajada bihinna. Maka dia akan jumpai dengan tiga ini. Halawatal iman. Kalau satu belum, dua belum, tiga, apa berapa? Halawatal iman. Manisnya iman. Satu. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuna. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya. Disinilah hubungan pembahasan cinta hakiki dengan kelezatan iman. Ternyata kunci kelezatan iman terletak pada cinta yang hakiki. Cinta yang paling tulus kepada Allah dan Rasulnya. Kapan? Kalau Allah dan Rasulnya yang paling dia cinta, paling dia cintai. Ini jelas ya? Ini yang pertama. Yang pertama ini ceritanya coba, berat atau tidak ini? Oh ini berat betul ini. Iya. Yang ada dan banyak cinta kepada Allah. Itu banyak. Tapi cintanya kepada Allah mengalahkan yang lainnya. Ini sementara ini yang ada dalam hadis. Allah yang paling dia cintai dari semuanya. Kemudian untuk makhluk, Nabi Muhammad yang paling dia cintai dari yang lainnya. Dan ini baru syarat pertama. Jadi kalau kita cinta sama pekerjaan kita, sama cintanya dengan Allah, sama. Berarti apa? Oh, masih jauh. Atau kita cinta terhadap kebun kita, sama cintanya dengan Nabi Muhammad, oh, masih jauh. Jangan pernah berangan-angan bisa merasakan lezatnya iman. Ingat, lezatnya iman adalah kondisi yang siapa yang mampu merasakannya, maka lenyap segala kelezatan di dunia ini. Kita pernah merasakan enaknya jabatan, enaknya punya uang, lezatnya makanan, apalagi saat lapar. Yang berhubungan dengan wanita, kenikmatan semua itu jamaah lenyap kalau orang betul-betul sudah merasakan lezatnya iman. Lezatnya iman luar biasa. Tapi syaratnya yang pertama, Allah yang paling dicintai. Rasulullah SAW yang paling dicintai dari semuanya. Orang tua kita, kita cintai. Tapi jangan samakan cintanya sama Nabi. Nabi yang paling. Istri kita, kita cintai. Tapi jangan samakan. Anak istri kita, kita cintai. Tapi jangan samakan dengan Nabi. Nabi yang paling dicintai. Baru bisa memenuhi yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah. Seseorang mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi yang kedua ini, aturan dalam mencintai selain Allah, selain Nabi Muhammad SAW.
Siapapun yang kita cintai, orang tua, pemimpin kita, orang yang kita tuakan, para ulama, siapapun yang kita cintai, iya, maka orang yang sampai ke dalam jenjang ini, mereka tidak mencintainya kecuali karena Allah yang cintai. Apa artinya mencintai karena Allah? Apa artinya mencintai karena Allah? Saya cinta sama Pak Ahmad misalnya. Pak Ahmad itu rajin sholat lima waktu. Allah cintai orang yang sholat lima waktu. Saya cinta karena Allah cinta. Cinta. Ini cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ahmad ketika membagi sesuatu, membagi kepada tetangganya, sementara saya terlambat akhirnya tidak dapat. Saya marah? Saya tidak marah. Tetap saya cintai. Sebab saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cinta karena Allah. Bukan cinta karena dunia. Sebab ada juga orang cinta sama orang sebab apa? Oh, uangnya. Kecantikannya. Iya, karena tanda tangannya. Karena rekomendasinya. Karena ini cinta-cinta yang akan terputus dan tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cintailah siapapun karena Allah mencintainya. Yang ketiga, lawannya yang kedua, wa ayyakraha ayyauda fil kufr ba'da an anqadahu Allah min kama yakraha ayyukhdha fil nar. Yang ketiga, benci. Kalau tadi cinta, sekarang benci. Berarti mau merasakan manisnya iman harus benci. Harus ada benci. Benci apa? Benci terhadap kekafiran. Benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dari kekafiran. Tapi ingat, benci yang masih syarat, benci yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Apa kata Nabi di sini? Ketika bencinya kita sudah sama dengan kebencian kita dilempar masuk ke dalam api. Kalau kita misalnya diikat, kita diikat, kaki tangan diikat, kemudian api dua dalam jarak 100 meter dinyalakan di depan kita. Kita diangkat ini, mau dilempar masuk ke dalam api. Gimana? Suka tidak? Suka tidak dilempar? Oh, benci betul. Tidak suka. Mengamuk. Tidak senang betul. Ini benci. Dilempar masuk ke dalam api. Kita bisa benci terhadap kekafiran seperti itu. Kalau sudah sama, berarti masuk syarat ini. Kalau lebih hebat lagi. Tapi hadisnya Nabi menyebutkan sama. Tapi kalau lebih bagus lagi. Tapi syaratnya kalau sudah sama bencinya, maka masya Allah seseorang bisa merasakan manisnya iman. Jadi jamaah, ingin merasakan manisnya iman, lezatnya iman, haruslah memiliki tiga ini. Yang kita bisa katakan tiga ini, satu pantangnya adalah kecintaan murni kepada Allah. Itu pantangnya, cinta kepada Allah yang tidak tercampuri dengan cinta terhadap siapapun juga. Selanjutnya lahir cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi tiga, cinta kepada Allah, yang kedua cinta karena Allah, dan yang ketiga benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah, inilah inti ibadah. Kita sholat karena cinta kepada Allah. Kenapa kita baca Al-Quran? Cinta kepada Allah semata, jangan yang lain. Kita datang ke masjid
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar kita sholat. Karena cinta kepada Allah, bukan karena yang lainnya. Murnikan diri. Kalau ini benar, baru bisa lahir cinta karena Allah. Cinta karena Allah yang paling hebat. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in." Tidak beriman secara sempurna di antara kalian sampai saya, kata Nabi, yang paling kalian cintai mengalahkan cinta kalian kepada anak kalian, orang tua kalian, dan manusia seluruhnya. Kalau kita bisa seperti itu cintanya, baru benar. Jelas? Kemudian cinta karena Allah yang lainnya, cinta kepada selain Nabi. Cintai karena Allah. Orang tua kita, kita cintai. Ada orang cinta sama orang tuanya, tabiat. Tabiatnya, pembawaannya memang berbakti. Bagus? Bagus. Tapi tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Ada anak, tabiatnya memang taat sama orang tuanya. Bagus? Bagus. Tapi nanti dapat pahala kalau baktinya karena cintanya kepada Allah. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya karena Allah mencintai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia cintai kedua orang tuanya karena Allah mencintai orang yang mencintai kedua orang tuanya. Itu datang. Kembali semuanya kepada Allah. Disitulah kita akan rasakan lezatnya iman. Allah segalanya, Allah segalanya. Tempat kita kembali. Ada orang cinta sama anaknya. Bagus kalau ayah senang sama anaknya, senang sama istrinya. Tapi ingat, nanti melahirkan pahala besar kalau cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kemudian yang terakhir, cinta karena Allah bergandengan dengan benci karena Allah. Ketika istri kita malas sholat, benci. Kalau memang kita cinta Allah, pasti kita membenci yang Allah benci. Kalau memang benar buktinya kita cinta kepada Allah, pasti kita akan membenci yang Allah benci. Yeah. Ini pahami, maksudnya akan berulir. Cinta yang murni kepada Allah melahirkan mencintai yang Allah cintai, membenci yang Allah benci. Allah benci kesyirikan. Kalau kita cinta kepada Allah, bencilah kesyirikan. Allah benci dosa-dosa besar. Kalau kita cinta kepada Allah, maka benci semua itu. Karena Allah. Ada juga orang benci, bukan karena Allah. Itu tidak dapat pahala. Jadi Islam, masya Allah, mengantar kepada jalan yang terbaik. Dengan prinsip ini, ada orang-orang Jepang itu penyembah matahari. Senang menyembah. Apalagi pengusaha-pengusahanya. Dia tahu kunci sukses usaha kita adalah banyak memberi. Akhirnya dia suka memberi. Dia rasa yang senang. Di saat dia banyak memberi, perasaannya waduh enaknya perasaan. Melihat orang-orang bisa tersenyum dengan bantuan saya. Bagus? Itu bagus. Tapi ini tabiat, belum perkara pahala. Jadi bedakan ini. Itu bagus. Tidak ada yang ingkari. Itu bagus. Dan orang yang menyumbang itu, penyembah matahari ini, merasakan enaknya itu sumbang. Sebab melihat senyumnya orang yang terbantu. Tetapi jamaah, hidup adalah untuk akhirat. Itu cara berpikirnya orang beriman. Bukan hidup hanya sekedar agar supaya jiwa itu kuat. Tidak.
kita hidup untuk kepuasan alam barzah dan akhirat, bukan hanya dunia. Sumber bantu saudara kita supaya kita merasakan nikmatnya, terasa kepuasan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk merasakan kenikmatan di alam barzah dan negeri akhirat. Inilah kehebatan prinsip agama dalam Islam yang mengalahkan prinsip-prinsip sukses, prinsip-prinsip pencapaian keberhasilan yang ditawarkan oleh pemikir-pemikir kafir. Sebagiannya benar, tetapi terbatas. Adapun prinsip dalam Islam luar biasa luasnya, tidak ada yang bisa membatasi kebahagiaan yang akan dicapai. Salah satu caranya ini tadi, cintai Allah semata, kemudian lahirkan cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami ingatkan diri kami dan kepada jamaah seluruhnya. Sadarlah, sadarkan diri kita bahwa setiap kita pasti akan kedatangan malakul maut. Kullu nafsin dhaiqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita tidak tahu dalam keadaan apa malakul maut datang menjemput kita. Yang jelas Allah bersumpah tentang dua keadaan malakul maut. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Ini sifat malaikat maut ini. Dua. Wan-nazi'ati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan secepat-cepatnya, selembut-lembut, apa, dengan secepat-cepatnya, sekeras-kerasnya. Ini mencabut sampai ke akhirnya. Dan demi para malaikat, kata Allah, yang mencabut ruh dengan selembut-lembutnya. Kita tidak tahu jemaah, nyawa kita nantinya akan dilepas dengan kasar atau dengan lembut, dengan cepat atau perlahan-perlahan. Sedikit-sedikit. Apakah perlu berhari-hari atau sesaat? Kita tidak tahu. Semuanya ditentukan oleh waktu kita sekarang. Dan siapa yang segera dan paling cepat kembali kepada Allah, maka dialah yang paling berbahagia, sebab dialah yang mendatangkan kebahagiaan Allah yang tiada tandingannya. Allah sangat bahagia. Karena itu jemaah, bukti bahwa kita siap untuk didatangi malakul maut adalah mempelajari apa yang Allah cintai. Mempelajari Quran dan Sunnah, itulah cintanya Allah. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah kuridoi Islam menjadi agama kalian. Ridho di atasnya cinta. Ridho itu di atasnya cinta. Kalau Allah ridho, kalau Allah cintai, tetapi kalau Allah sudah ridho, lebih luar biasa itu. Mari dengan semata mengharapkan ridha Allah, kita pelajari yang Allah ridhai ini. Kita yakini, kita amalkan. Kapan, di mana, terserah kita. Sekarang fasilitas terlalu banyak sudah. Apa yang disebutkan oleh Pak Samad tadi, hafizahullah ta'ala, bahwa tempat ini adalah kebaikan kita. Ini satu dari sekian banyak cara, kesempatan dan waktu yang kita bisa gunakan. Kaset-kaset agama, buku-buku agama, bisa memberi ilmu yang sangat luar biasa. Al-Quran dan Sunnah Nabi sekarang sudah dikumpulkan, dipermudah pembahasannya.
karangan-karangannya ulama-ulama besar sudah banyak yang diterjemahkan. Sedikit banyaknya jamaah bisa membantu. Lagi pula jamaah, ingat Allah berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Tanya ahlinya zikir, ahlinya Quran dan Sunnah, jika kalian tidak tahu. Nah, kalau yang ini tidak ada yang bisa selamat. Siapa disuruh bertanya? Iya, oh saya tidak bisa membaca Ustaz. Saya tidak bisa begini. Pokoknya, kalau bertanya tidak bisa. Bertanya ini tidak ada yang bisa lepas. Ini perintah Allah. Semua harus belajar sesuai dengan kadar yang Allah beri kepada kita. Dengan ikhlas. Belajar kenapa? Cinta kepadanya. Pupuklah cinta ini. Supaya dia seperti pohon yang tumbuh subur. Mendatangkan hasil yang sangat luar biasa. Jadikan cinta kita sebagai dasar bangunan kita yang paling dalam. Kalau hebat, kalau besar, maka jangan tanyakan bangunan yang kita bangun. Coba lihat. Kalau orang mau membangun gedung pencakar langit, apa yang dilihat dulu? Pondasi? Pondasinya. Jadikan cinta kita adalah pondasi bangunan kita. Sebagai apapun kita, cinta kepada Allah dan karena Allah yang menjadi hukum. Ini jamaah yang kami mampu ingatkan diri kami dan kepada jamaah. Dan di akhir ceramah ini, saya ingatkan bahwa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bergandengan dengan harapan dan takut kepadanya. Disitulah cinta yang sempurna. Kalau kita cinta kepada Allah, maka mengharaplah hanya kepadanya dan takutlah terhadap ancamannya. Karena itu jamaah, pemantaplah baca suratul Fatihah yang merupakan intinya Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau benar, para ulama mengatakan pasti lahir cinta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau ini benar kita yakini, pasti lahir harapan. Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Kalau kita yakini, pasti lahir takut. Dengan cinta, harapan dan takut inilah baru kita berani masuk pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainmu. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Nabi bilang, kapan hamba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah jawab, hada baini wa baina 'abdi, inilah antara saya dengan hamba. Hakikat kita dengan Allah di sini, apakah ibadah murni kepada Allah atau tidak? Apakah kita minta pertolongan kepada Allah atau tidak? Jelas? Dan kuncinya, cinta murni, harapan murni, dan takut murni. Kalau ini terwujud, maka ambillah anugerah dari Allah di ayat terakhir. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah akan beri hidayah. Sebab Nabi bilang, ketika hamba baca ihdinas siratal mustaqim, Allah jawab, walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta, dikasih hidayah. Syaratnya cinta murni yang bergandengan dengan harapan murni dan takut hanya kepada Allah, sehingga lahirlah ibadah hanya kepadanya, minta tolong hanya kepadanya dalam mewujudkan semua itu. Kemudian lahirlah anugerah hidayah demi hidayah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang jujur dalam agamanya, hidup dan mati di atas kejujuran ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita ataupun kita yang masih hidup betul-betul diberikan kekokohan dalam Islam, cinta kepada Allah, kepada Rasulnya semata, dan cinta kepada yang lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, serta benci kepada kekafiran sebagaimana benci ketika dilempar ke dalam api yang menyala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa qalban khashi'an wa da'watan mustajaba. Allahumma aslih hadhihi al balda
فرست وما حولها إنك أنت السميع العليم وجواد كريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.